Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat, sangat luar biasa, itulah sujud. Maka kita diminta sujud, turun, ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, up, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan, turun. Dia begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya? Baru kemudian lututnya, baru turun. Dan gak usah berdebat. Yang pakai telapak tangan, sahabat Abu Hurairah. Yang pakai lutut, Wa'il bin Hujur. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut, satu telapak tangan, ribut gitu kan? Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke? Okay? Sujud? Oke, okay, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati awamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel. Plus tambahan satu di hidung. Satu, jabha, kening. Ini keningnya menempel. Mohon izin, bangkit dulu mas. Di sini, nempel ya. Dan tolong sekatnya ya. Rambut ini sudah bagus. Ya, sisirannya sudah baik. Jadi gak pakai peci pun gak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat. Dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening. Sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah gak ada rambutnya, gak apa-apa, gak usah pakai peci pun, gak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun gak ada masalah, silakan. Ya, jadi, dan yang paling penting itu gak ada penghalang, yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan, kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan. Ya, atau misalnya kain terbentuk seperti sejadah, boleh, sepanjang gak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oke. What's happening ya? Oke. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakkin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa. Ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan di sekarang ketika diteliti secara ilmiah, ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak, ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, dua telapak tangan, jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus, spesial, mohon izin, menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud. Awas hati-hati ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, diafragmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, tidak. Sama laki-laki dengan perempuan. Sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing. Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun mas, izin. Perhatikan baik-baik. Ah, tanya apa sih? Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud.
Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, idza sajadta fa'aktsir du'a. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan enggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima, ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikannya sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa, dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya enggak sempurna seperti orang lain, enggak hafal Quran. Banyak sahabat Nabi enggak hafal Quran. Enggak rajin tahajud. Dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu, dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah, yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang. Berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih. Kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates sebenarnya kan? Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah, untuk kitanya doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada doa yang terhadap sujud. Saya akhiri pengantarnya. Sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar, komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah?